kamu masih susah cari minyak goreng atau harus beli dengan harga mahal. Nah, drama minyak goreng ini juga diperparah dengan adanya dugaan kartel. Ini kata pemerintah soal kartel minyak goreng. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU juga sudah mendalaminya dan bergerak mendorong pemerintah untuk mulai berpikir ke depan lewat kebijakan yang lebih progresif. Kami akan mendalami apakah penghambatan itu dilakukan sebagai bagian dari skenario kesepakatan antara produsen-produsen untuk menahan atau menahan akses itu. Nah, kalau dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama, itu kita sebutnya kartel. Kami akan terus persuasi pemerintah untuk memberikan industri yang terhambat, hambatannya tidak terlalu signifikan. Janganlah berikan kebijakan yang mendukung para oligopoli ini, para empat pelaku usaha besar ini.